Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan manakib yang telah kami tayangkan. Kawan-kawan manakib, kali ini kita akan mendengarkan manakib salah seorang ulama Kalimantan yang bernama Kiai Haji Ahmad Zuhriyah Nor bin Kiai Haji Muhammad, atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Zuhdi atau Abah Haji. Guru Zuhriyah Nor lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1972. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad bin Japri dan ibunya bernama Hajah Zahidah binti Kiai Haji Asli. Ayah dan kakeknya dari pihak ibu merupakan ulama yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Ayahnya merupakan alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan berteman dekat dengan Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Ayahnya juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah setelah Kiai Haji Muhammad Sani meninggal. Sedang kakeknya merupakan ulama yang tinggal di Alabio. Isi keulamaan dari ayah dan kakeknya ini kemudian menurun kepadanya. Pendidikan formal Guru Zuhdi atau Abah Haji, panggilan akrabnya, hanya sampai tingkat SD. Ia kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Falah di Banjarbaru. Namun, hanya bertahan 2 bulan dan memilih berhenti karena sering sakit. Beliau kemudian dikirim ayahnya ke Alabio untuk dididik oleh sang kakek, Kiai Haji Asli. Di sini ada beberapa bidang ilmu yang dipelajari beliau, yaitu tajwid, tasrif, fikih, tauhid, dan tasawuf. Hanya 1 tahun beliau belajar di Alabio karena kakeknya meninggal. Kemudian beliau kembali ke Banjarmasin. Selanjutnya, sang ayahlah, yaitu Kiai Haji Muhammad, yang mengajari beliau secara langsung. Pada sang ayah, beliau belajar nahwu, fikih, tauhid, dan tasawuf. Selain kepada ayah beliau, beliau juga belajar ilmu arudah, usul, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Haji Abu Syukur di Teluk Kiram. Kawan-kawan manakib pendengar setia, setelah Kiai Haji Abdul Syukur meninggal oleh sang ayah, Guru Zuhdi diserahkan kepada Guru Zaini Abdul Ghani untuk mendidik lebih lanjut. Guru Sekumpul melihat kecerdasan dan tanda-tanda keulamaan Guru Zuhdi sehingga Guru Sekumpul memberitahu ayah Guru Zuhdi bahwa anaknya itu kelak akan lebih alim daripada sang ayah. Kurang lebih 7 tahun, ia belajar saja intensif kepada Guru Sekumpul. Kedalaman pengetahuan dan karisma sang guru yang sangat kuat membuatnya sangat mengagumi dan mengidolakan sang guru. Pengaruh Guru Sekumpul mendalam mempengaruhi gaya dan penampilannya, terutama saat ia menyampaikan pengajian, dan tidak jarang ia menyebut nama sang guru depan jemaah. Ada beberapa kitab yang pernah ia pelajari selama belajar. Di bidang tauhid, ia pernah mengkaji kitab Syarhuddin karya Abdullah Al-Hijazi Al-Syarkawi, Asyiah Al-Dasuki karya Syekh Muhammad Al-Dasuki, Matan Sanusiyah karya Imam Al-Sanusi, dan Kifayat Al-Awam karya Syekh Muhammad Al-Fudali. Di bidang tasawuf, ia pernah mengkaji kitab Bidayah Al-Hidayah, Minhaj Al-Abidin, dan Ihya Ulumuddin, tiganya karya Imam Al-Ghazali, dan pernah pula mengkaji kitab Taqrid Al-Usul Iltahsil Al-Usul karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di bidang fikih, ia pernah belajar Syarah Sittin karya Abu Abbas Al-Ahmad Al-Ansari, Asyiah Bijuri karya Syekh Ibrahim Bijuri, dan I'ana At-Talibin karya Said Bakri bin Said Muhammad Syatwa. Di bidang nahwu, ia pernah mengkaji Matan Al-Ujurmiyah karya Muhammad Al-Sanjaji, Mutasar Jidan karya Ahmad Saini Dahlan, Syarah Al-Jurumiyah di Khalid Al-Azhari karya Khalid Al-Azhari, dan Alfiyah Ibnu Malik karya Ibnu Malik. Setelah menuntut ilmu cukup lama di bawah bimbingan Guru Sekumpul, Guru Zuhdi kemudian mengajar di Pondok Pesantren Al-Falah. Hanya sekitar 2 tahun ia mengabdikan diri di pesantren ini.
Ia kemudian mengkonsentrasi untuk membuka pengajian agama di Banjarmasin. Ada beberapa pengajian tempatnya mengajar agama kepada jamaah. Pertama, pengajian malam Kamis yang berlokasi di Langgar Darul Iman di Kompleks Pondok Indah Teluk Dalam. Kitab yang pernah dipelajari di pengajian ini adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kedua, pengajian malam Jumat di Masjid Sabil Muhtadin Banjarmasin. Kitab yang pernah dikaji pada pengajian ini adalah Al-Ilmu Al-Ibras Fi Tashbih Ala Manhaj Al-Aqais karya Sayyid Abdullah bin Alawi bin Husain Al-Attas. Ketiga, pengajian malam Sabtu yang bertempat di kediaman Guru Zuhdi sendiri di sekitar Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin. Kitab yang pernah dikaji pada pengajian ini adalah Syarah Hikam karya Muhammad bin Ibrahim dan Sifat 20 karya Sayyid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya. Keempat, pengajian malam Ahad yang bertempat di Masjid Jami Sungai Jingah. Kitab yang pernah dikaji di pengajian ini adalah Syarah Nasahi Al-Diniyah karya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Kitab Hidayah As-Sariki karya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kelima, pengajian hari Ahad di Masjid Sabil Al-Muhtadin khusus untuk jamaah perempuan. Kitab yang dikaji pada pengajian ini adalah Kitab Sifat 20. Pengajian Guru Zuhdi kebanyakan dilaksanakan pada waktu malam hari setelah maghrib atau setelah isya. Pengajian hari Ahad dilaksanakan pagi hari mulai pukul 8 hingga selesai. Semua pengajian yang dipimpin oleh Guru Zuhdi dihadiri oleh jamaah dalam jumlah yang besar, jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu, seperti di Masjid Sabdal Muhtadin. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti pengajiannya sangat tinggi, karena itulah tidak mengherankan jika kemudian popularitasnya semakin meningkat, membuatnya menjadi salah satu ulama kondang atau ulama terkenal di Kalimantan Selatan. Apalagi setelah Kiai Haji Ahmad Bakri yang selama ini memimpin pengajian di Sabil Muhtadin wafat, kehadiran Guru Zuhdi dapat menggantikan posisi sang tuan guru yang juga sangat digemari oleh jamaah. Dalam menyajikan pengajian, Guru Zuhdi menggunakan pola pengajian tradisional yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat Banjar. Guru Zuhdi membacakan beberapa bagian atau beberapa baris isi kitab yang dikaji kemudian dijelaskan dan diberikan ilustrasi atau contoh yang diperlukan untuk memberi pemahaman kepada jamaah. Humor adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gaya ceramahnya. Gaya ini pula yang menjadi salah satu daya tarik dan kesukaan jemaah terhadapnya. Selain karena kealiman dan kepribadiannya tentunya, gaya humoris semacam ini juga dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Bakri dan Guru Danau Kiai Haji Asmuni, yang juga disukai oleh jemaah sebagaimana Guru Zuhdi. Dari sisi bahasa, Guru Zuhdi banyak menyampaikan isi ceramahnya menggunakan bahasa Banjar dan kadang juga bercampur dengan bahasa Indonesia. Ceramah dan pengajian Guru Zuhdi ini tidak hanya bisa dinikmati secara langsung dengan menghadiri pengajiannya, tetapi juga bisa diikuti melalui radio Sabdal Muhtadin, televisi untuk acara tertentu, dan media sosial atau ditonton melalui video YouTube. Video rekaman pengajiannya dapat dengan mudah ditemukan melalui grup-grup media sosial atau langsung menontonnya di channel YouTube dengan tema dan durasi yang berbeda-beda. Tanggal 2 Mei tahun 2020 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Indonesia kembali kehilangan sosok guru dan ulama yang senantiasa menjadi panutan kita semua. Kiai Haji Ahmad Zudianor atau yang lebih akrab disapa Guru Zuhdi ini baru saja berpulang ke rahmatullah. Beliau juga merupakan Mustasyar PWNU Kalimantan Selatan. Sosok yang dikenal dengan tutur katanya yang khas dan sering orang Kalimantan Selatan sebut sebagai pengobat rindu Abah Guru Sekumpul ini adalah sosok ulama yang senantiasa konsisten berdakwah dari satu majelis ke majelis yang lain. Beliau juga sering mengisi majelis setiap malam Jumat di Masjid Sabilan Mutadin Banjarmasin. Beliau pastinya akan sangat dirindukan apabila setiap malam Jumat yang biasanya suara khas dan ceramah beliau selalu terdengar di Masjid Raya Sabilan Mutadin sudah tidak ada lagi. Salah satu pelajaran penting yang selalu beliau ingatkan adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim harus selalu rendah hati dan menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Beliau juga sering mengajak kepada kita semua, khususnya generasi muda saat ini, agar terus-menerus belajar dan jangan pernah malu akan hal itu. Karena
Tuhan menilai dari usahanya, bukan dari hasil perjuangan orang tersebut. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah mengatakan dalam bahasa Banjar yang artinya, jangan menilai orang sembarangan kalau tidak tahu kisah orang. Ada orang yang menulis status masalah ilmu agama, kamu hina ingin dipuji saja itu. Katamu, tahukah kamu niat dalam hatinya seperti apa? Dari mana tahu? Kasyapkah kamu? Tapi bisa juga betul itu. Justru betul itu namanya ghibah, kalau tidak betul namanya fitnah. Tidak boleh seperti itu. Jadi perbanyaklah baik sangka dengan orang lain, belajar husnuzon agar orang yang husnuzon alamatnya adalah husnul khotimah. Dari nasihat beliau tersebut, kita menyadari bahwa beliau adalah orang yang begitu menekankan sifat tawadu dan selalu berbaik sangka dengan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan beliau begitu dicintai oleh umat Islam khususnya berada di Kalimantan Selatan. Gaya bicaranya yang khas dan karismanya sangat kuat membuat sosok yang akrab disapa Guru Zudi ini tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mengenalnya. Selamat jalan Tuan Guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu di tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan manakib, demikianlah bagian daripada manakib Ki Haji Ahmad Zudianor bin Ki Haji Muhammad atau yang kita kenal dengan panggilan Abah Haji. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama para wali Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam membacakan manakib ini. Nantikan manakib berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.